Kalau ini gagal kembali bisa raya, biarkan ini sudah lakukan seluruh arahkan langsung kali. Pertandingan turnamen sepak bola Kerbau Cup Desa Barengkok Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, memasuki pertengahan musim. Di hari yang ke-15 turnamen sepak bola Kerbau Cup Desa Barengkok tersebut disuguhkan dengan pertandingan yang epik dan menarik. Tampil kesebelasan Sidenreng FC melawan Bondre FC dengan skor akhir 6-0. Kesebelasan Sidenreng FC di bawah asuhan Bos Arsad menjadi kesebelasan favorit yang diunggulkan oleh para pecinta sepak bola dengan pemain yang berpengalaman dan disiplin. Turnamen sepak bola kali ini ya alhamdulillah ya. Pertama kita apresiasi buat panitia sudah bisa melaksanakan turnamen ini dengan baik, di mana turnamen ini adalah Kerbau Cup untuk memperebutkan hadiah seekor kerbau. Ini juga sekaligus pergantian nama dari Persibar ke BLG dari Berenang. Ini tentu saja selain untuk hiburan masyarakat, turnamen ini untuk peningkatan ekonomi masyarakat juga ya, karena UMKM ataupun pedagang-pedagang yang ada di wilayah Desa Barengkok bisa menjajahkan dagangannya di wilayah Desa Barengkok dan lumayan signifikan untuk pendapatan UMKM di Desa Barengkok. Dimana selama pandemi ini kan kita banyak turnamen-turnamen ataupun hiburan-hiburan masyarakat yang dibatasi, bahkan dihilangkan. Dan dengan sekarang mulai ke posisi normal, lepas dari pandemi, kita melaksanakan atau panitia berinisiatif untuk melaksanakan turnamen ini untuk selain ajang silaturahmi, juga sekali lagi untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Barengkok. Turnamen di Kampung Berenang ini alhamdulillah sampai dari awal sampai terakhir sampai saat ini masih kondusif, tidak ada keributan ataupun yang hal yang membuat keributan itu nggak ada. Alhamdulillah sampai sekarang kondusif. Pemerintah Desa Barengkok melalui Sekretaris Desa selalu mendukung dan mensupport kepada para pemuda pecinta olahraga sepak bola. Pemdes pun mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah melaksanakan acara turnamen sepak bola tersebut. Disiplinnya para pemain dan supporter serta penonton, yang juga sangat mengedepankan sportivitas, membuat pelaksanaan turnamen sepak bola Kerbau Cup Desa Barengkok berjalan aman dan sukses tanpa ekses. Dari Barengkok, Kecamatan Jasinga, Bogor, kontributor AMTV, Astara Wijaya melaporkan.